Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Peluh Hunter ya kawan-kawan. Oke, jadi video kali ini saya mau zeroing unit ya kawan-kawan, atau zeroing teleskop. Kebetulan besok saya ada rencana mau hunting ya kawan-kawan. Dan saya juga mau mengenalkan salah satu produk mimis yang saat ini saya gunakan ya kawan-kawan, yakni ini ya, SM Slug ya kawan-kawan. SM Slug, produk dari Sniper Moser ya kawan-kawan. Jadi untuk produk ini ada dua varian ya, atau dua jenis tipenya. Yang pertama untuk SM Slug yang 13 grain ya, 13 pas grain, dan SM Slug yang 13,5 grain ya kawan-kawan. Jadi selain beda di grain, perbedaan juga di kalibernya kawan-kawan dan fungsinya. Yang pertama yang 13 grain. Yang 13 grain ini memiliki kaliber 177 atau kaliber 4,5 mm ya kawan-kawan. Jadi ini untuk kawan-kawan yang memiliki laras yang masih standar ya, laras lokal yang memiliki alur 12 gitu ya. Nah, ini sangat cocok pakai yang ini ya, yang 13 grain, karena kalibernya pas 4,5 mm ya kawan-kawan. Oke, yang kedua untuk yang 13,5 grain ya, yang ini ya kawan-kawan. Jadi ini memiliki kaliber 178 ya kawan-kawan, atau kaliber 4,52 mm ya kawan-kawan. Jadi ini cocoknya buat tipe laras yang khusus slug ya begitu ya, atau laras yang memiliki alur lebih sedikit di bawah 12 alur lah. Oke, buat kawan-kawan yang pengen atau apa ya, pengen mencoba sensasinya langsung menggunakan mimis ini, bisa hubungi kontak di bawah ini ya, kontak pemesanan di bawah ini. Dan nanti saya cantumkan di kolom komentar ya kawan, atau kolom deskripsi juga saya cantumkan untuk link pembeliannya ya kawan-kawan. Oke, nggak perlu banyak basa-basi untuk menguji akurasinya ya kawan. Mari kita coba langsung di tembok sana ya kawan. Jadi saya mau zeroing di 30 meter ya kawan. Nanti saya coba yang kaliber ini ya, yang 13 grain dan yang 13,5 grain, kita bandingkan gimana akurasinya. Dan saya bakalan coba langsung besok di spot ya kawan-kawan. Semoga akurasinya bagus. Dan sebenarnya saya mau berterima kasih buat Mas Amir ya kawan-kawan, yang mengirimkan mimis ini ya kawan-kawan, untuk saya tes dan promosikan di channel saya. Terima kasih banyak Mas Amir dari Lumajang. Oke, untuk akurasinya kita saksikan langsung. Mantap, lanjut. Oke, jadi kita uji kestabilan akurasinya ya kawan-kawan, untuk mimis SM Slug yang 13 grain pas ya kawan-kawan. Saya tes di bawah tembakan pertama. Mantap ya, nitik. Gila, SM Slug mantap. Tembak kedua. Mantap, nitik ya kawan-kawan. Gila akurasinya. Tembakan ketiga, SM Slug 13 grain. Mantap, nitik. Tembakan ketiga. Mungkin 3 kali tembak ya untuk satu mimis. Jadi saya lanjut yang 13 grain. 13,5 grain. Mantap ya kawan-kawan. Oke, tembakan pertama untuk yang 13,5 grain ya kawan-kawan, karena ini sudah zero, jadi saya tes di bawah sini yang 13,5 grain. Mantap, akurasinya sama ya kawan-kawan, yang 13,5 grain. Jadi itu ya, masih satu lubang keruping setutup botol lah, boleh lah untuk seukuran kepala tekukur.
Oke, lanjut tembakan kedua ya, untuk yang 13,5 green. Terus mulai besar lubangnya. Oh, agak ke kiri ya, kan? Mungkin pengaruh angin. Coba tes lagi ya. Tembakan ketiga. Tes tembakan ketiga. Oke, kembali normal ya, kan? Berarti yang kedua itu pengaruh apa ya, nggak tahu. Tes lagi. Oke, mungkin tembakan terakhir. Oke, mantap. Lumayan lah grouping-nya. Ini yang 13,5 grain mungkin karena kalibernya agak besar ya. Agak ini ada yang lari dua kali ya, kan? Tapi masih ya sekoin ya. Grouping sekoin. Oke, mantap untuk akurasi mimisnya. Jadi saya mau coba langsung besok di spot. Mantap. Oke, kawan-kawan. Mantap jiwa ya, kawan-kawan. Akurasinya lumayan. Sekoin lah. Ya nitik lah. Kalau untuk unit saya, kawan-kawan. Dan ini yang terakhir saya tes tadi yang 13,5 grit. Dia lumayan ya, kawan-kawan. Tapi ada dua kali ngesot agak lari ke kiri ya, kawan-kawan. Karena memang agak besar ini ya, kawan-kawan, diameternya. Oke, buat kawan-kawan yang pengen nyobain langsung mimis ini ya. Jangan sampai salah beli SM Slug ya, kawan-kawan. Silakan bisa hubungi kontak WhatsApp yang di bawah sini ya, kawan-kawan. Dan di kolom komentar juga ada saya cantumkan. Di kolom deskripsi juga ada saya cantumkan. Jadi oke. Saya mau lanjut lagi besok persiapan hunting ya, kawan-kawan. Semoga di spot akurasinya masih sama ya, kawan-kawan. Mantap. Lanjut, salam satu laras SM Slug. Mantap jiwa. Dadah. A few moments later. Halo kawan-kawan, jumpa lagi ya di channel Polo Hunter. Seperti biasa, hari ini saya hunting lagi ya kawan-kawan. Hari ini saya hunting bersama kawan ini. Namanya Ahmad. Halo Ahmad. Halo. Jadi kita hunting berdua ya kawan-kawan. Sebetulnya rencana dengan Papa Ipung juga ya, tapi Bapak Ipung lagi tepar ya, mabok. Jadi gak bisa ikut ya kan. Jadi saya cuma berdua. Spot ini saya mencoba mengulang lagi spot yang kemarin. Karena kemarin itu lumayan ya potensial. Kemarin itu banyak burung tekukur hutan ya kan. Atau burung uncalan yang biasa teman-teman kenal, burung uncalan. Spotnya itu ya, kawan. Nah, ini sebetulnya spot lama juga ya. Dulu sempat berapa tahun yang dulu banyak sekali burung kum-kumnya di sini ya, burung peregam. Tapi ini kondisi sekarang udah beda ya, kayak dulu. Sekarang sudah jarang burung kum-kumnya. Tapi saya coba pikat ya sana. Saya taruh pancingan MP3 suara kum-kum ya, atau ada rejeki ya, kum-kum muncul. Oke ya kawan-kawan, ikuti terus keseruan hunting hari ini, semoga bisa terhibur. Salam satu laras, salam satu laras. Bicara ada kum-kum kawan-kawan.
Bapak lihat. Target ya kawan-kawan. Target burung kungkung itu ya. Ini cuma di selah-selah daun saya nge-shotnya. Oke, mantap kawan-kawan, poin. Mantap, mat. Poin, kum-kum. Mat, kamera. Poin. Kita mau ambil, jemput. Tadi. Tadi pengerekam tadi. Tadi. Oke, kawan. Sudah ketemu poinnya. Poin pertama, kawan. Oh, udah ada kena tembus sayap. Masih hidup. Itu. Udah ada tembus sayap itu. Nah, tidak sayap saja. Saja, iya. Mantap. Salam satu laras. Poin pertama. Dos gandos. Mantap kawan-kawan. Mana Papa Ipung ini? Rugi tidak ikut. Papa Ipung. Mana Papa Ipung? Poin kungkum. Mantap kawan-kawan. Poki terbang satu. Mantap. Oh itu kena dada. Dada. Itu benar tuh. Kita perhatikan sama saya. Untuk bagara di sana, Bang. Peker-peker. Kalau sudah mati tidak didapat. Tidak rugi kita berangkat subuh-subuh. Terus lumayan jauh juga spotnya dia, kan? Satu jam lebih. Poin pertama lumayan. Lanjut kawan-kawan. Target ya kawan-kawan. Target punai di tempat tadi ya. Thank you.
Oke, mantap poin. Jos ngados. Unai. Jos ngados. Sangat telak kena ya, kawan-kawan. Jarak 53 meter. Mantap. Mantap poin, kawan-kawan. Poin kedua. Tadi saya nyari nggak ketemu ya. Jadi teman saya nyari. Akhirnya dapat. Tadi ada kungkum ya ke sana. Iya. Tapi kita langsung sana aja. Iya. Kayaknya ke tempat tadi. Tidak. Lewat dia, lewat ke sana. Lewat ke sana. Iya. Oh, datang sini. Mau datang dia. Hmm. Apa? Ternyata betul lari. Lari nih ah. Kawan-kawan, ini ada kungkung di ya. Oh, itu di sana. Kayak ada kungkung. Poin. Mantap kawan-kawan, poin. Dekat sekali. Hanya di atas kepala. Oke kan. Oke. Mantap. Poin ketiga. Woi, ketiga. Eh, masih dapat hidup lagi. Kungkung. Ah, di atas kepala begini. Iya. Saya kira masih sebelah sini saja. Gonggam kok Bang lihat sana itu. Baru banyak. Iya. Woi, ada 3 4 ekor tadi. 4 ya? Masih nggak balik. Saya bawa intip yang di sini, ternyata ada di atas kepala. Mau bunyi-bunyi. Sama Mbak Gera ini, dia lihat. Wah. Mantap, kun-kun. Unai. Eh, biar saya dulu. Kum-kum saya dulu cari. Mantap, kun-kun. Mantap. Poin ketiga. Di pohon kelapa itu. Apa itu? Ah, biar jadi dulu. Jos kandos. Awak. Tadi ngesotnya ini agak sulit ya. Soalnya saya nyanggung di bawah pohon kelapa. Ternyata burungnya di atas kelapa itu, di atas kepala saya. Parah. Tapi le anu juga tadi tuh. Apa? Pelepah. Iya. Pohon saya bilang ai kalau dari bawah pomang ini tidak lihat. Soalnya dia terbang-terbang. Oke, mantap. Mantap kan? Mantap, mantap. Lanjut lagi poin ketiga. Mana Bapak Ipung? Bapak Ipung. Bapak Ipung. Punai banyak sekali kawan-kawan. Kita cuek dulu ya. Kita tunggu kum-kum. Oh, tak ganti. Oke, lanjut kawan-kawan. Mantap. Oke, kawan-kawan. Jadi kita masih menunggu ya. Tadi saya mau ngesot tadi. Gak jadi terbang dia. Sementara ini ada 4 ekor terpantau kum-kum ya. Mundar-mandir. Karena keberadaan kita udah mereka anu ya ketahui, jadi kita masih menunggu. Karena tadi sudah 2 ekor saya shot kungkung ya, punai 1.
bonus punai. Sebenarnya banyak sekali punai dengan burung uncalan itu ya kawan-kawan. Tapi saya abaikan dulu ya. Kita fokus ke kumkum ya, pergam. Kita fokus ke pergam. Nanti jam berapa tadi? Jam 9. Belum ya. Nanti sudah agak siang sedikit baru kita bagi terkukur hutan ya. Bagi uncalan itu ya. Mumpung cuaca ini sangat mendukung sekali. Mendung tak berhujan. Punai lewat segerombolan. Jam 9 ya, bukan? Tadi itu ngesot yang ketiga itu. Awak di atas kepala begini ya. Agak susah ngesotnya. Mungkin agak ngeblur juga videonya tadi. Tapi mantap poin, tentunya masih bisa poin. Ini kita masih memantau. Jadi nyangkungnya hanya begini. Nanti coba satu unit ya, karena kawan saya nggak bawa unit. Jadi enak, nggak baku rebut. Kita tinggal menunggu mana target yang utama. Itu yang kita shot duluan ya. Lumayan, nggak disangka-sangka juga karena tujuan kita kemarin. Kemarin itu banyak sekali burung uncalan ya di sini. Emang banyak burung uncalan, tapi ternyata banyak juga kumkum ya, pergam. Jadi kita alihkan target ke kumkum ya, pergam. Sebentar baru burung uncalan kita eksekusi. Pembunuhan berencana ini. Pidana seumur hidup ini. Pembunuhan berencana ya. Pidana mati. Oke, lanjut. Oke, mari saya shot, saya ngeshot burung uncalan itu ya, kan? Karena kumkum sudah jarang muncul, jadi saya mau shot uncalan. Jaraknya 50 meter. Coba shot satu ya. Oke, mantap poin. Oke, mantap poin. Poin satu ya, kawan-kawan. Jelas-jelas. Jemput gue, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan. Kita istirahat makan dulu ya teman-teman, karena udah siang, udah jam makan. Kebetulan kita makannya nggak jauh juga dari spot. Spotnya di belakang sini ya teman-teman. Pohon beringinnya. Biasa tinggal di sini juga kumkum. Di atas kepala. Jadi mari kita makan.
A few moments later. Oke, kawan-kawan. Akhirnya kita selesai berburu karena sudah siang ya, sudah jam 11. Poin hari ini ya lumayan. Ada 3 ekor ya. Sebetulnya 4 ekor sih. Karena tadi poin yang terakhir itu kita sudah cari-cari tapi enggak ketemu ya. Mungkin rezekinya biawak atau apalah. Oke, kebetulan ini sudah siang juga ya, kita mau balik. Jadi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah setia nonton video ini. Semoga bisa terhibur ya, teman. Oke, saya akhiri. Salam satu laras. Selamat. Mantap. Oke, see you next time. Dadah.